Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan keruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara. Ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dituliskan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun, selagi akan datang bagi umatku. Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa." Mereka akan cinta kepada lima perkara, tapi sayang seribu sayang, mereka lupa dengan lima perkara. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu nanti yuhibbunad dunya, mereka akan cinta terhadap dunia. Berlebihan cinta mereka ke atas dunia, berlebihan cinta mereka dengan perhiasan dunia, sehingga mereka wayan saunal akhirah, sehingga mereka lupa dengan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di berbagai surat dalam Al-Quran, salah satunya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik, lebih indah, lebih moleh, lebih cantik daripada dunia. Mobil di akhirat lebih mantap daripada di dunia. Perempuan-perempuan di akhirat di surga itu nanti lebih hebat daripada perempuan-perempuan di atas dunia. Tapi kita hari ini terperdaya oleh dunia, sehingga kita mati-matian mencari dunia yang tidak kita bawa mati. Sehingga apa yang terjadi? Asik mencari dunia, siang malam mencari dunia, lupa dengan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dengan akhirat. Artinya kita mati, dunia yang kita cari tidak kita bawa, akhirat yang kita tinggalkan, kita pasti menuju ke sana. Ini dia yang terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka akan cinta, terlalu cinta dengan kehidupan, sehingga mereka melupakan kematian. Cinta dengan kehidupan. Maka seorang pujangga mengatakan, andaikan aku hidup 1000 tahun, maka akan kujadikan istriku sebagai permaisuri 1 abad. Andaikan, kata dia, dia hidup 1000 tahun, maka yang diperbaikinya istrinya, bukan amalnya. Inilah terlalu cinta manusia dengan kehidupan, sehingga dia lupa dengan kematian. Ketika hidup dia bersenang-senang, tapi apakah dia beramal untuk kehidupannya nanti agar dia senang di akhirat? Belum tentu. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura. Mereka cinta dengan gedung yang mewah, mereka cinta dengan benteng-benteng mereka, mereka cinta dengan rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka. Wa yansawnal kubura, tapi sayang mereka melupakan kuburannya. Secantik rumah di atas dunia, paling 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun kita tinggal di dalam rumah yang kita bangun. Tapi andaikan kita mati hari ini, tahun 2020, tahun 40.000 baru kiamat dunia, berapa tahun kita tinggal di kuburan, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah? Umat yang sudah meninggal di zaman Nabi Adam sampai sekarang tahun 2020, sudah berapa tahun mereka ada di dalam kuburan mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Semoga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kuburannya karena terlalu cinta dengan gedung yang ia pertaruhkan siang dan malam untuk membangunnya.
Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal mala, mereka sangat cinta dengan harta, wayansaunal hisaba, sampai-sampai mereka lupa dengan adanya hari hisab. Harta mereka kejar, yang halal dan haram mereka lupakan. Agar terlihat kaya, dibelilah mobil dengan harta yang haram. Gaji pas-pasan tapi harus bisa membeli mobil, akhirnya dia korupsi. Apa yang terjadi? Lupa dia dengan adanya hisab. Semua amalmu akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kayu yang menjungkit gigi kita pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina, dari mana engkau dapatkan harta, wa ila aina, dan kemana engkau pergunakan harta. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, hati-hati dengan cinta dengan harta, tapi jangan sempat, ingat, jangan sempat lupa dengan hisab. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq, mereka sangat cinta terhadap makhluk, sehingga ada idola mereka. Siapa idola mereka? Julia Perez. Siapa idola mereka? Peter Pan. Siapa idola mereka? Shahrul Khan. Sehingga jikalau menyanyikan nyanyian kesukaan mereka, lagu India si Shahrul Khan mereka dapat, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala mereka lupakan. Al-Qur'an mereka tak baca. Mereka suka membaca koran dan novel. Ayat-ayat Allah tidak mereka renungkan, tapi puisi-puisi daripada pujangga itu yang mereka renungkan. Ayahanda, ini adalah renungan di mana kita nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cinta kepada lima perkara, lupa kepada lima perkara. Semoga kita dan anak-anak kita tidak termasuk dalam golongan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.